Asli. Duh, mantap. Oke, kita cek bilahnya. Bilah aman. Ya, bilah aman. Ini cuma bekas ya. Goresan itu mah. Ya, goresan. Oke. Kita cek pakunya. Nah, itu bekas tebasannya. Best intentions, just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson, but right now I wanna be not okay. I'm so tired sitting here waiting. If I hear one more, just be patient. It's always gonna stay the same. So let me just give up, so let me just let go. If this isn't good for me, well I don't wanna know. Let me just stop trying, let me just stop fighting. I don't want your good advice or reasons why I'm alright. You don't know what it's like, you don't know what it's like. Stop these feet from sinking, and it's starting to show on me. You're staring while I'm blinking, but just don't tell me what you see. I'm so over all this bad luck, hearing one more. Keep your head up. Is it ever gonna change? Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang baris ini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik per baik, jadi genap. Angkat semua yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Selamanya langit kelabu, tak
selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup versi dimutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallinu ala rasulihil karim. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Flip. Teman-teman semua, kali ini saya akan menunjukkan ya sebuah senjata. Ini koleksi terbaru saya. Ini namanya Katana Dragon. Lihat tampilannya yang amat sangat luar biasa. Ini dari resin ya. Boleh diperdekat kameramen. Ah, resin diukir dengan ukiran naga. Insya Allah anti gores. Oke. Kemudian ACC, aksesoris dengan kuningan. Ya, kuningan. Nah, dan di sini kita benarkan semua dengan kalep ya. Luar biasa indah. Dan ini kekerasan bajanya sangat luar biasa. Panjang 70 cm bilahnya. Bilahnya panjang 70 cm. Ya. Kalau pegangannya ini 30 cm. 27. Ajib nih. Dan simetris ya. Enggak bengkong-bengkong. Tuh, lihat. Simetris. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba tes ketajamannya. Banyak angin. Nah, lumayan. Karena ini tebas, jadi ketajamannya bukan didesain untuk sembelih. Nah, ini untuk tebas ya. Luar biasa. Saya pengen cari apa ya, bambu atau apa nih. Kita demokan. Kita tebas itu ya. Pohon itu kita lihat. Potong saja. Dan lihat ini tidak ada towelnya karena dibikin dengan kualitas tebas. Kita coba lagi dengan kertas. Oke teman-teman, luar biasa bukan? Teman-teman semua, jika Anda ingin memesan, jika Anda ingin apa namanya tahu ya lebih lanjut dengan golok dan pedang dari Asgar Blade, hubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Oke teman-teman sekalian, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berkah buat kita semua. Mudah-mudahan puasa kalian semua hari ini diberkahi oleh Allah dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beduk azan maghrib. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.